sahabat Taman Bacaan Pelangi, saya Siti Nurhayati, guru SDN Muluwaru 3, Ende Flores NTT. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan buku berjudul Krau Krau. Buku ini ditulis oleh Dian Kristiani dan diilustrasikan oleh Ella Elviana. Lomba makan kerupuk. Aku pasti bisa menang. Aku perlu kerupuk lebih banyak. Wah, mereka mau berlatih juga. Aku tidak mau kalah. Aku akan mulai berlatih. Aku terus berlatih. Di mana saja, kapan saja. Berlatih. Berlatih duar, duar. Aku yakin bisa menang. Oh, wah. Jadi caranya seperti itu. Aku harus berlatih lagi dan lagi. Berhasil. Hanya 10 detik. Hebat. Aku pasti menang. Aku siap. Namun aku batuk terus. Beginilah akhirnya. Aku penasaran, apa isi kotak hadiah itu? Oh, tidak. Demikian cerita tentang krau-krau. Bagaimana ceritanya? Seru kan? Bagian cerita yang paling menarik menurut saya adalah pada saat anak batuk saat lomba makan kerupuk. Nah, menurut kalian bagian mana yang paling menarik? Jangan lupa ceritakan kepada ayah, bunda, atau adik dan kakak ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.